warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PBSI Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal PBSI Bapak Ahmad Budiarto. Yang saya hormati Vice President PBF Bapak Anton Subowo. Yang saya hormati juga seluruh pecinta bulu tangkis Badminton Lovers yang hadir dan seluruh wartawan yang saya banggakan. Acara besar ini sudah direncanakan sebelum turnamen Indonesia Master 2019. Apapun yang terjadi dengan hasil Liliana Butet Nasir, namun ia buktikan mental juaranya dengan tetap tampil luar biasa di akhir masa pensiun. Dan berhasil mencapai final. Terima kasih atas segala hal yang telah kau berikan untuk Indonesia. Terima kasih untuk gelar SEA Games, kejuaraan dunia, All England, hingga paling istimewa adalah emas Olimpiade 2020. Sampai sekarang peristiwa emas Olimpiade Rio 2016 tersebut menjadi salah satu momen favorit saya selama saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami mendoakannya dan kami mengabarkan kepada seluruh penjuru dunia bahwa tradisi emas Indonesia di Olimpiade kembali ke Indonesia dari tangan Butet dan Hongkong. Terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah berjuang bersama Liliana Nasir, pasangan selama berkarir, pertama Vita Marisa, Nova Widianto, hingga sekarang Tontowi Owi Ahmad. Izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih dan hormat juga untuk semua pengurus PBSI hingga Ketua Umum, mulai dari yang dahulu menjabat hingga sekarang yang masih aktif, Bapak Jenderal Wiranto. Terima kasih untuk semua media, penggemar bulu tangkis Indonesia, Badminton Lovers, dan semua rakyat Indonesia yang selama ini mendukung tiada henti. Dan Indonesia Master kali ini mungkin jadi turnamen terakhirmu, Ci Butet. Namun, semua dedikasimu tak akan pernah kami lupa. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh pengorbanan dan perjuanganmu, dan terima kasih atas inspirasimu, wahai legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.